Serupa tapi tak sama. Ini sama-sama Mixio A33 ya. Bentuknya pendek sekali nih. Jadi bisa masuk ke kantong nih. Tunjuk ini. Bisa masuk ke kantong. Bisa masuk ke kantong, bisa masuk ke handbag atau sling bag kalian ya. Ini menurut aku wajib aku bawa kemana-mana. Kalian tinggal pilih salah satu aja. Bedanya apa? Mixio A33 sama yang A33P ini. Bedanya, yang ini tuh udah ada power banknya nih. Kalian kelihatan di sini ya. Jadi misal kalian kehabisan dalam kondisi darurat, kalian bisa pakai power banknya yang ada di sini. Ada power bank nih guys. Jadi, ini kan, ini power bank. Yang ini belum ada power banknya. Dan untuk harganya, yang ini nggak sampai 100.000. Silahkan coba cek harganya sekarang. Kalau masih under 100.000, kalian ambil aja. Ini bisa dipanjangin guys. Selain bisa buat stand holder ketika kalian nongkrong di warung atau di kafe atau dimanapun itu, bisa kalian buat naruh HP. Daripada kamu itu taruh di gelas atau di apa kan, mending ini. Dan ini bisa dipanjangin, bisa dipanjangin untuk jadi selfie stick kayak gini. Panjangnya bisa sampai 80 cm. Jadi kalian bisa ngevlog-ngevlog juga, bisa selfie-selfie kayak gini ya. Nah, ini yang under 100.000 guys. Under 100.000, gak sampai 100.000. Dan ini selalu wajib aku bawa kemana-mana pun aku berada. Karena just a simple ini bisa masuk ke dalam saku ataupun ke dalam tas. Nah, yang lebih better ini memang harganya 200 ribuan sih. 200 ribu lebih dikit lah, lebih dikit. Kamu cek aja, cek sekarang ya. Sekarang kamu lihat ya, harganya berapa. Ini ada powerbanknya, jadi ini udah ada kabelnya juga. Kabelnya tinggal kalian lepas kayak gini ya. Tuh, terus colokin di sini. Oh, colokin di sini ya, colokin di sini. Pasang handphone kalian. Kita pasang ya. Jadi selain sebagai tripod selfie, dia juga bisa jadi sekaligus untuk power bank. Nah, ini isi guys. Oh, mau nge-vlog kayak gini. Dan ini materialnya lebih better ya. Yang ini kan putih nih. Putih stainless ya. Yang ini tuh hitam. Nah, lebih luxury kan. Ya memang ya selisih sih, selisih. Bisa buat ini ya. Aku kencengin ini buat kencengin ya. Bisa buat selfie ini dan bisa jadi tripod juga. Oh iya, value tambahannya ada di sini guys. Kita sudah dikasih gratis shuttle suit, apa ya namanya ini, kalian pasti tahu lah ini. Bluetooth buat kita foto, klik atau video. Cukup kalian tekan dari sini. Misalkan kalian selfie, lo taruh ini di sana ya, di depan sana. Terus kamu bisa motonya tinggal cukup pakai ini aja, cekrik. Gimana? Kalian keren nggak? Nah, ini keren. Karena apa? Aku pengen tunjukin ini tuh karena bener-bener kecil ya. Ini cuman sepanjang ini ya. Jadi kita kan cari yang simpel-simpel, barang simpel tapi berguna buat kita ya. Ini nekoknya juga bisa sampai sini, angle-nya tinggi ya. Jadi bayangkan, panjangnya cuma sebesar HP ya. Oke, kalian pilih yang mana? Pilih yang ini nggak sampai 100.000 atau yang 200.000 lebih dikit? Silahkan kalian check out kalau pengen samaan kayak aku. Dan menurut aku ini better sekali untuk si miliki ya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.